harus satu kan. Jadi itu harus maksudnya harus salah satu harus coba ngikutin gitu. Jadi kalau mainnya satu-satu kan apa lawan juga pengen poin kan. Jadi kita masih tetap di pola sih. Jadi evaluasinya masih di pola, pola mainnya kita masih belum satu satu sama lain. Kalau dari kalian sendiri udah berjalan sebulan udah coba ngobrol atau apa gitu ya? Ya, kita udah coba ngobrol sempat sebanyak tidak tahu yang terjadi ya, kan apa ya, aku juga sering bilang kan main udah selalunya enak terus kan, jadi tetap komunikasi sama lain aja sih biar itu bisa membangun chemistry kita di lapangannya makin baik. Mungkin kalau Rika kan udah sering ya main di turnamen level atas, mungkin juga ada yang baru buat kayak Febi sendiri rasanya main rasanya di ya super 500 ke atas. Selalu bilang kan kayak gitu juga kayak kita levelnya udah bukan di bawah lagi kan, kayak udah di atas, maksudnya lawan-lawan kita juga semakin makin bagus kan, kita akhirnya semakin makin jelek kan. Ya aku selalu bilang ke dia kayak apa ya, ya harus di enjoy apa ya, dinikmatin aja setiap momennya gitu. Kayak levelnya kan kita 500 50, jadi mau nggak mau kita juga harus lebih lagi kan, latihannya segala macam dari segi mindsetnya juga, pikirannya diubah dari itu. Terlepas dari hasil dua turnamen ini, kalau dari kalian sendiri melihatnya dari kelas pertama sama yang ini, soal pola tadi sudah menjadi lebih baik kah atau seperti apa? Ya, kalau pola sih lebih baik daripada yang dari SEA Games itu, kita udah coba lebih baik. Yang mungkin emang hasilnya masih segini, ya kita coba lagi. Thank you. Thank you.